Pendapat saya tentang Market Day ni, dia memberikan satu exposure yang sangat bagus untuk anak saya dan untuk semua 6 years old yang bakal menghadapi dunia luar, sekolah rendah, dan bagi saya ini satu pendedahan awal untuk diorang belajar soft skills dalam dunia bisnes. Sebagai saya, memang sangat baguslah dan saya sangat bangga dengan sambutan yang sangat meriah hari ini. Teruskan, insyaAllah kita boleh lebih lagi. Saya sangat gembira kerana event hari ini dapat melatih anak saya untuk berjual beli, memahami berkenaan wang ringgit, dan juga anak saya pun rasa gembira sangat dapat turut serta dalam event hari ini. Shift dia pukul 1 tadi, selama sejam. Sambutan sangat luar biasa, dan anak saya gembira lah. Segambut dia jual stationeries dan juga buku. Saya harap event-event begini terus diadakan kerana dia dapat melatih pelajar untuk masuk ke primary school, dan dia boleh membeli belah sendiri di sekolah lah. Dan saya harap Brainy Bunch meneruskan aktiviti ini pada setiap tahun. Anak saya terlibat dengan gerai manicure, dengan apa tu, servis untuk massage. So dekat situ dia dapat satu learning, satu pembelajaran yang baru, macam mana nak nak servis kepada orang dan experience. So itulah, itu yang perkara yang orang kata yang tak dapat di tempat-tempat lain. Event seperti ini adalah event yang sangat-sangat bagus untuk pendedahan experience kepada anak-anak. Dari segi pemilihan tempat adalah tempat yang, bagi saya, tempat yang bagus, tempat yang convenient. Mungkin untuk aktiviti-aktiviti selepas ini, mungkin ini adalah tempat yang sesuai untuk aktiviti kanak-kanak. Dan saya berharap program seperti ini akan dapat dijalankan untuk memberi pendedahan kepada anak-anak untuk di masa akan datang. Jadi pendapat saya, aktiviti sebegini sangatlah baguslah untuk sebagai pendedahan awal kepada anak-anak lah. Juga untuk meningkatkan keyakinan diri anak-anak, juga memberi peluang kepada pelajar untuk dan juga ibu bapa untuk sama-sama mengambil peluang ataupun mengambil perhatian dalam masyarakat Brainy Bunch lah. Untuk aktiviti tu memang kita ada support juga. Ada beberapa aktiviti yang kita rasa sesuai untuk semua umur anak-anak. So anak saya dalam 2 tahun lebih. So saya rasa ada juga game untuk yang 2 tahun lebih lah. Saya rasa bagus aktiviti macam ni. Sebab sebelum ni pun saya sebelum ni di nursery lain. Saya tengok nursery yang sebelum ni memang tak ada aktiviti yang besar beginilah. So saya rasa bagus. Untuk company Malakat company pun, saya rasa inilah aktiviti ataupun pendekatan yang baguslah untuk dari company itu sendirilah.